Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama dalam video kali ini bersama saya Apes Mateno. Okay, apa aktiviti hujung minggu kali ni? Kita nak upgrade radiator apa yang aku beli kali ni. Jom kita buat unboxing sikit. So, korang tengok kotak merah ni pun korang tahu lah yang ni pilihan aku lah. Lepas window shopping dekat Shopee, nama MVR1 Racing Radiator. Okay, jangan tertipu dengan gambar dia. So yang ni radiator GP style kot. Okay, jom buka. Oh, daripada Whitetech lah. Tak tahu pula aku daripada Whitetech. Ini tak cuci dulu. Okey ni MVR1 RC. Okey, dia ada dua jenis, RC dengan GP. Kita buka. Okey, bubble wrap ni aku tak buka lagi sebenarnya. Terus aku buka lah ni. Aku just buka kotak itu just nak tengok dia punya isi dalam dia macam mana. Okey, kita buka dulu kat bubble wrap ni. Kita buka susu. Hati-hati, takut sirip dia kemik. Alright. Memang ada kemik sikit lah. Ada kemik-kemik sikit. Tapi tak apa lah, yang ni mengadap ke belakang. So yang cantik ni yang depan ni. So aku pilih design ni. Tak besar sangat. Besar sikit daripada standard. Dan yang paling cantik aku, paling aku suka ni, dia punya cover sirip ni. Tebal pun tebal ni. Of course lah, confirm lagi tebal daripada standard. Okay, ada chop XMVR1. Actually ni bukan X tau, ni huruf M dengan huruf V. So brand sebenarnya MVR1. Stamps tu apa tak tahulah, MVR1 tu ada tulisan Jepun bagai. Okay, ni tapak kipas. Aku tak sangka ada benda ni. Boleh letak temperature sensor. So next time kalau aku nak upgrade, letak temperature gauge, aku dah tak perlu potong hose. Aku letak kat sini terus. Terbaik lah radiator ni. Aluminium kilat. Okay, yang paling penting, sebab aku ada banyak survey dekat radiator dekat Shopee ke apa, dia punya hose ni, dia punya nipple untuk hose ni, yang aku jumpa dia straight, sama ada straight ataupun dia bengkok ke bawah. So dia bengkok macam ni lah. So aku dah tengok beberapa motor yang pasang yang jenis bengkok ke bawah ni, dia punya hose nak pergi ke water pump tu jadi berlipat tau. So yang ni aku tak tahu lagi keadaan dia macam mana. Dia tak bengkok ke bawah, dia tak straight. Hopefully hose asal tu still boleh pakai lah. Okay, ini je. Memang cantik. Ini kalau duduk kat motor ni, uish, memang nampak garang lah. Dengan radiator besarnya. Okay, ini dia punya cap. Tak tahulah cap ni untuk berapa bar ni. Okay, kita tulis lah berapa bar punya cap ni. Boleh kita pakai je cap ni, sebab dia dah datang dengan radiator. Aku tak sure lah cap standard boleh pakai kat sini ke tak. So tanpa buang masa, kita pasang dekat motor. Alright, sebelum kita buka radiator, kita drain dulu kita punya cooler ni. Buka skru dekat blok ni dan kita tadah lah. So kalau korang nak pakai balik coolant tu, tadah dalam bekas yang bersih lah. Atau korang kalau nak salin, beli extra air radiator yang 1 liter punya tu. So macam aku nak salin, so aku beli satu botol extra. Okay, jom layan. First kali kita longgarkan bunyi ni. First kali bila korang longgarkan ni, air tak keluar tau. Okay, sebab apa? Tak ada, sebab jenis ni still tutup lagi. So tekanan tak turun lagi. So cara dia, tadah dulu and then baru korang longgarkan sini. Bawa itu. Apa kulit aku kalitam? Kalitam guys. Mana kalitam? Kulit aku kedai pakai. Sudah habis. Rupanya banyak lagi air dalam enjin yang berkeluar. Aku alihkan motor, lagi banyak yang keluar tu. Okay, next kita longgarkan hose ni. Kita buka hose kecil ni, kita buka clip dia, tanggalkan. And then skru kita longgarkan dan tanggalkan. Skru bawah ni juga,
lu kena nut dari sebelah sini, disangkut je, tarik keluar je. Okay. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I go. Never let the doubt creep in. Gotta pop a cup. Dah selesai cabut resistance standard ni. Kita akan ambil semua barang-barang ni, kipas, getah ni, getah pelapik ni. Kita akan pindahkan semua pergi sini. Okay. So sebelum tu, tengok perbezaan dia. Perbezaan tebal ni. Oh, aku rasa hampir 2 kali ganda tebal. Then dia punya lebar dia lebih kurang 1 inci. Okay, panjang dia. Okay, panjang sikit lah. Okay, jom kita tukar dia punya barang-barang dia. Kita pindahkan daripada sini masuk sini. Guys, ada satu perbezaan dekat radiator. Kalau tengok radiator standard ni, dia punya tapak kipas ni rata tau. Ni rata. So dia bagi bracket bolt sekali and nut sekali kat sini. Tapi benda ni tak boleh pakai kat sini. So yang ni maintain je kat sini, dia ada. Sebab yang ni dia punya bracket ni, dia dah ada tapak bengkok macam ni. Dalam ni dah ada track. So korang just ikat je macam biasa. Okay, kipas ni tinggi sikit lah daripada sirip ni, dia akan jadi tinggi sikit. And then kalau nak masukkan daripada bawah tak boleh tau, nanti korang tak boleh ikat. Tak perlu ketat sampai gila-gila punya ketat. Okay, loose dia punya tapak ni. Kita ketatkan just sekadar untuk duduk kat situ je. Small S dia tak langgar, okey lah. Okay. So macam ni keadaan ni. Ada renggang sikit kat sini, nampak. Okay. Seeloknya kipas radiator ni, kalau kau tengok kat kereta pun, kipas ni rapat ke sirip tau. So supaya cooling efficiency tu lagi tinggi lah, lagi okey lah. Tapi tak apa, kita tengok dulu, kita pasang kat motor dan kita tengok dia punya result dia macam mana. Let you win, easier to break it off, best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me yet. Okay, ada problem sikit. Okay, aku rasa mana-mana radiator besar pun akan hadapi masalah yang sama. Dia punya bracket kat sini tak sama sampai ke sini tau. So apa yang aku kena buat, aku akan cuba buka bracket ni. Ni bracket yang duduk kat kepala head ni. Kepala lagi, head lagi, banyak kepala betul. Okay, aku tengoklah, aku akan root balik hose ni pergi ke kat sini. Mungkin tak pakai bracket lah. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. Aku dah buka hose ni sebab hose ni panjang tau. Dia bukan panjang lah sebab kita dah pasang radiator racing ni. Hose ni kalau kita nak positionkan radiator ni sengit macam ni. So area dekat sini dah jadi rapat. So hose ni dah jadi panjang untuk position ni. So aku akan potong sikit hose ni bagi pendek supaya dia ngam-ngam lah ikut hose ni. Okay, so aku nak positionkan dia sengit macam ni sebab nanti motor ni lowok sikit je. So aku tak nak dia punya mark guard ni nanti sangkut dekat sini. Okay, aku akan potong dulu, nanti aku pasang. Kita tengok hasil dia, jom. 2000 years later. Okay, alright, selepas 2 jam guys, aku godek modify sana, modify sini. Okay, ini ya. Harga yang perlu dibayar kalau korang nak pasang radiator racing ni. Aku ni hose kat sini. Okay, aku dah potong sikit.
Nombor 2, ha ni, host yang kat atas ni. Ah, ha, boleh potong sikit. Tak potong tak apa, tapi dia punya routing dia jauh sikit lah. Aku tak suka. Alright, so bagi routing dia cantik. Yang ketiga, ha ni, yang ni datang daripada cap sebelah sana. So yang ni pun, host ni pun aku selit-selit je sampai ke ujung sana. Ah, ha, sampai sini eh. Mana? Ha, ni sampai sini. Okey, sebab yang standard punya dia punya nipple ni keluar sebelah sini. Ha, okay, nampak eh host ni. So supaya dia punya routing dia menghala ke bawah tau. Dia tak ada naik ke atas lagi tinggi daripada level radiator ni. Okey, so alright, dah siap dah pasang. Aku nak masukkan coolant dan kita test lah. Aku nak salin air radiator tu, so aku akan tukar juga air yang dalam spare tank tu. Okay, then aku pakai coolant baru lah. Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way to even when I'm facing down. Okay, lepas kita start motor, kita tengok level air dalam ni dia turun sikit eh. So kita tambah sikit-sikit. Okay, macam ni lah pemandangan daripada depan. Okay, nampak sikit lah racingnya. Wish, cantik sih. Ni jarak dengan mud guard eh. Kalau aku pakai still pakai spring standard lagi. So kalau dia terhenjut kuat baru dia sentuh. Kalau biasa-biasa dia tak sentuh pun. Motor bertongkat yang lebih kurang 2 inci. So sampai kat sini saja video aku. Okey, semoga bermanfaat dan boleh jadi rujukan untuk korang semua. Sehingga kita berjumpa di video akan datang untuk DIY DIY yang lebih menarik. Okay, jangan lupa share, subscribe, like and comment dan jangan lupa aku punya quiz ya. Aku rasa nak tunggu 1000 lah subscriber aku. Aku akan buat quiz tu. Okay, bye bye.